Dewan juri lomba pidato perseni antar pondok pesantren yang kami banggakan, teman-teman peserta lomba pidato perseni antar pondok pesantren, hadirin sebangsa dan setanah air, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Allah kita bertasbih, bertakbir atas keagungannya. Hanya kepada Allah tuala bertasbih seluruh isi langit dan bumi. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, Indonesia adalah negara yang memposisikan santri sebagai bagian fundamental dari negeri tercinta kita. Mengapa tidak? Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan, kontribusi santri dalam proses pembentukan bangsa ini amatlah besar. Meskipun eksistensi dan perannya dalam permulaan Indonesia modern masih terasa marginal atau termarginalkan. Apa makna santri dalam konteks Indonesia modern? Apakah santri dapat ditarik dari komunitas pinggiran ke poros percaturan sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa kita? Apakah santri dapat memosisikan diri sebagai agent of change di tengah hiruk pikuk praktek radikal, perilaku ekstremis, dan intoleran yang menjadi sentral dan ancaman bagi tatanan kenegaraan kita? Oleh sebab itu hadirin, izinkan saya dari santri menyampaikan pidato dengan tema eksistensi santri sebagai agen toleransi beragama. Kalau kita membaca sejarah terhadap isu praktik keberagamaan yang eksklusif, ekstremis, dan intoleran, menyikapi beberapa isu miring terhadap praktik keberagamaan sekelompok santri yang cenderung eksklusif, intoleran, bahkan cenderung ekstremis, maka peran santri dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara diharapkan mampu menjadi benteng tegaknya sikap toleransi, saling menghargai antar umat beragama. Penanaman sikap kepada santri ini setidaknya harus dibekali tiga hal penting. Pertama, meletakkan dasar pemikiran bahwa Indonesia, negara kita tercinta, tak hanya dibangun di atas senjata, darah, dan air mata, tetapi berdiri karena keikhlasan dan perjuangan para santri religius yang berdarah merah putih. Kedua, secara sosial politik mengkonfirmasi kekuatan kelas Islam dan negara. Indonesia dapat menjadi model dunia tentang relasi Islam dan negara. Ketiga, meneguhkan persatuan umat Islam yang telah terafiliasi dan menyejarah dalam ormas Islam dan parpol yang berbeda. Perbedaan melebur dalam semangat kesantrian yang sama. Perbedaan mewujudkan persamaan. Perbedaan melahirkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Shadaqallahul 'adzim. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Hadirin sebangsa dan setanah air, santri dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan isu-isu yang sangat beragam, mulai dari isu kemanusiaan, ekonomi, politik, dan tak terlepas dari isu perkembangan teknologi dan informasi yang tak bisa lagi diberikan. Para santri harus memastikan diri
kontemporer yang demokratis, progresif, moderat, toleran, inklusif, dan apresiatif terhadap diversitas budaya dan agama. Katakan saya, perjuangan panjangkan penghuni para santri mempromosikan moderasi Islam di tengah pluralitas budaya dan etnik yang sangat masih membuahkan hasil bagi perdamaian dalam konteks keindonesiaan. Meskipun konflik komunal, konflik moralis yang mengatasnamakan agama tertentu masih sering ditemukan. Sebagai bagian dari komunitas santri, pondok pesantren yang jumlahnya hampir 30.000 lembaga dengan jumlah santri tidak kurang 4 juta, di samping memainkan peran utamanya sebagai lembaga dakwah, lembaga pendidikan tafakuh fikih yang konsentrasi mencetak ulama, agen perubahan sosial, harus berada di garda terdepan, memberikan kontribusi konkret dalam menciptakan tatanan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera, serta mampu berkontribusi bukan hanya pada lingkungan lokal saja, namun mampu tampil dan mengambil peran dalam kancah global. Oleh karena itu, pemerintah dan santri harus bersinergi mendorong komunitas santri ke poros peradaban Indonesia. Santri tidak boleh menjadi penonton cemburu dalam dialektika sosial, budaya, ekonomi, politik Indonesia. Negara pun memberi ruang proporsional bagi santri untuk beraktualisasi. Kalau demikian tak bisa lagi dielakkan, kehadiran negara dalam dunia santri harus semakin terasa. Jika sinergi ini bisa diwujudkan, maka santri akan menjadi komunitas penting yang akan menopang peran Indonesia dalam mengatasi isu-isu praktek intoleran terhadap sesama, perilaku ekstrim, dan jihad atas nama agama di masa yang akan datang. Sebagai penutup yang saya rangkum dalam kesimpulan, santri hadir dengan semangat merah putih, siap menjadi pemain di balik layar, sekaligus sebagai aktor untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi komunitas dan agen toleransi umat beragama.